ini tahun Ayin Sain, di mana setiap anak Tuhan harus berjaga-jaga. Bab itu saudara, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Supaya apa? Saudara bisa menghadapi masalah dengan masalah yang ada dengan hikmat revelation-nya Tuhan. Dengan pewahyuan, dengan kuasa otoritas Tuhan. Iblis itu paling pintar menyiasati hidup kita. Apa yang ditaklukkan pikiran? Kalau pikiranmu udah khawatir, pikiranmu udah takut, pikiranmu udah cemas, iblis akan menguasai dirimu. Apa yang kita katakan di dalam kebenaran Allah mempunyai kuasa yang sangat luar biasa untuk menghancurkan, bahkan untuk mengusir roh apapun yang ada di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin.